Kekecewaan NATO terhadap pasukan Volodymyr Zelensky tak terbendung, dibantu dengan banyak senjata tenaga hingga jutaan dolar rupanya tak mampu bikin keok Rusia yang tanpa suntikan dari Pakta Pertahanan atau negara Eropa lainnya. I can't put a timetable on it. I don't believe that you will see that coming out of here. This is about the substance of democratic and security sector reforms and getting those right. And of course, hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Salah satu sumber mengatakan jika NATO mulai menghentikan bantuannya dan menolak permintaan senjata baru oleh Presiden Ukraina, bisa nanti malah NATO yang bergerak melawan Ukraina karena mereka belum mendapat keuntungan apa-apa dari invasi ini, bahkan cenderung merugi dan kewalahan hadapi beruang merah. Seperti diketahui, serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia telah gagal berkali-kali memenuhi ekspektasi NATO. Aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu selama ini terlalu optimis tentang kemampuan militer Kiev. Kesimpulan itu dilaporkan surat kabar Inggris The Times, mengutip seorang perwira Amerika yang tidak disebutkan namanya. Surat kabar itu juga mencatat bahwa para pejabat di Kiev mulai menyalahkan pendukung barat mereka karena kurangnya tekad mereka. Dalam laporan yang ditulis oleh Mark Galeotti, penulis lebih dari 20 buku tentang Rusia, The Times mengutip seorang perwira militer Amerika Serikat yang terlibat dalam pelatihan anggota dinas Ukraina. Dia menambahkan, Anda tidak dapat berperang melawan optimisme. Pejabat Amerika Serikat lainnya yang juga berbicara tanpa bersedia ditulis namanya mengatakan, kepada surat kabar tersebut, kami belum menutup buku pada tahun 2023 ini, tetapi kami meningkatkan pemikiran kami tentang tahun 2024. Galeotti dalam laporannya memperkirakan bahwa Kiev memiliki waktu paling lama 2 bulan untuk membalikkan keadaan sebelum hujan musim gugur, mulai membuat tanah tidak dapat dilalui untuk perangkat keras militer pada bulan November. Laporan tersebut mengklaim bahwa benteng pertahanan yang kuat dan ladang ranjau luas yang didirikan oleh pasukan Rusia di Ukraina Selatan adalah salah satu alasan kinerja serangan balasan Kiev yang kurang baik. Terhadap latar belakang ini, para pejabat di Kiev baru-baru ini mulai mengkritik NATO karena tidak berbuat cukup. Salah satunya menggambarkan blok militer pimpinan Amerika Serikat sebagai gutless atau tak bernyali. Dengan tidak adanya pihak yang mau berkompromi, imbul laporan The Times, konflik kemungkinan akan berlanjut untuk jangka panjang. Berbicara kepada Washington Post, Presiden Polandia Andrzej Duda, salah satu pendukung setia Kiev, mengakui bahwa militer Ukraina saat ini tidak dapat melakukan serangan balasan yang sangat menentukan terhadap militer Rusia. Para pejabat Amerika Serikat Barat lainnya, yang dikutip CNN tanpa disebutkan namanya, memprediksi bahwa sangat tidak mungkin pasukan Kiev akan dapat membuat kemajuan yang akan mengubah keseimbangan konflik ini. Ukraina meluncurkan serangan balasan yang telah lama ditunggu-tunggu pada awal bulan Juni, memusatkan upayanya di banyak titik di sepanjang garis depan dari Zaporizhia hingga wilayah Donetsk. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi Kiev telah berubah menjadi kegagalan yang sejauh ini merugikan Ukraina 43.000 personel dan 4.900 unit perangkat keras militer. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan pengerahan armada tempur ke perbatasan Belarus. Ratusan ribu personel beserta ribuan kendaraan lapis baja disiagakan guna menghalau ancaman yang datang dari Polandia.
yang juga beberapa pasukan bayaran dari NATO berada di sana. Soegu meyakini jika Polandia yang notabene adalah salah satu negara sekutu Amerika Serikat dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO punya maksud membangun aliansi bersama Ukraina. Meski dikabarkan baru-baru ini hubungan Polandia dan Ukraina memanas dan goncang-ganjing hingga membuat Polandia memutuskan untuk meminta orang-orang Ukraina tidak berbuat songong. Meski sekilas akan memperkuat pertahanan kedua negara, namun Soegu menduga Polandia sengaja diutus NATO untuk menduduki wilayah barat Ukraina. Sejak invasi militer Rusia dilancarkan pada 24 Februari 2022 lalu, Soegu berdasarkan laporan intelijen mencatat peningkatan kekuatan militer NATO di sekitar Ukraina dan Belarus meningkat 2,5 kali lipat. Soegu bahkan menyebut jika jumlah personel militer negara-negara NATO yang disiagakan di Polandia dan Lithuania mencapai lebih dari 30 ribu orang prajurit. Tak hanya itu, Soegu juga tahu betul bagaimana ambisi Polandia untuk membangun dan meningkatkan kekuatan serta pengaruh militer di kawasan tersebut. Pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Amerika Serikat, Inggris hingga Korea Selatan membuktikan niat Polandia di bawah komando Perdana Menteri Mateusz Morawiecki merealisasikan hal tersebut. Polandia membeli persenjataan mulai dari pesawat tempur, tank, dan juga kendaraan lapis baja hingga sistem artileri roket dan rudal pertahanan udara. Hal ini nampaknya menjelaskan jika Polandia siap perang dan memulai Perang Dunia Ketiga melawan Rusia. Oleh sebab itu, Soegu mengambil tindakan untuk memobilisasi pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia ke perbatasan negara sekutunya Belarus. Dalam laporan dikutip Viva Militer dari kantor berita Belarus, militer Rusia menggerakkan 360 ribu pasukannya ke perbatasan. Selain itu, 8.000 unit tank dan juga kendaraan lapis baja juga ikut serta dalam pengerahan tersebut. Belum lagi, persenjataan lain berupa 6.000 unit sistem artileri mortir, roket dan juga rudal, serta 650 unit pesawat dan helikopter, termasuk di dalamnya jet tempur beserta helikopter serbu.